Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif Tuangko Bandarusati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang aku hormati, kita hormati guru kita, Tuanku Bandara Modo Dodi Arif. Alhamdulillah telah memimpin wirid di Siko selama 2 bulan alami. Lama? Alah 2 bulan Tuanku nak mengulang kaji di Siko. Sekali 5 baliai. Sebulan uji yuk. Lah 2 udah jenak. Lah 2 kini masuk Zulhijjah, setiap patang Kamis. Kini setelahnya yang aku hormati Ajo sebagai ketua pengurus surau dan maboyan. Anggai ambo ayah-ayah apa-apa yang hadir, ande-ande, kemanakan-kemanakan, adik-adik sama sekali, Bang Sumando, Pusako, metek malampu bagian salam, karena badannya agak lepuk mana, tak bisa jalan kama ilai, makanya mendoa anak mas kaya sukses, makanya sama metek malampu. Kini Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Habib Mustafa Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu hanya 5 menit saja. Hari Raya Idul Adha adalah hari besar Islam nomor satu. Hari besar Islam itu banyak. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada kelahiran Rasulullah, ada Isra Mi'raj, ada yang lain banyaknya. Tapi yang paling besar dan berpengaruh, dan semuanya berpengaruh, tapi yang paling hebat, yaitu Idul Adha. Arti Idul Adha itulah hari kembali kebahagiaan atau kembali mandabnya kurban atau Idul Adha, hari raya bekorban. Siapa satu korban ini? Ada dah. Naya wa amatul ibu kosiku itu ya. Toko matang itu apa lagi kurang sehat. Yo kalau awak lapak guru ko omani guru awak tidak kurban. Matang musuhannya mau matang di bawah suap. Di suap beko matang di rumah ini ojo. Jadi kalau tu cara menghormati guru tu. Nak apa pandai lah matangnya tu. Ada pandai motong dulu, mau pandai pandai mana. Tapi karena mahargoy beliau sebagai guru kita di nama Boyan, maka kita serahkan kepada beliau. Nah, jadi apa ku atau hak kurban dulu? Kurban itu dilahiriahnya mandabiah. Mandabiah kemabihan, memotong, membunuh. Artinya kita akan menghabiskan sipek-sipek yang ado di binatang itu. Nyodo lewat dari sipek itu. Nah, dengan kurban kita habiskan. Tidak panjang surah tentang ini. Itu hanya supaya mengejar tahu. Jangan beko cewek berkorban tu hanya berbagi daging. Cewek berkorban tu mempacar mempacar pacu kandang jawi. Kan ada tu. Di suruhan itu di kawah. Dua-dua korban itu jauh. Ya, sangat nak ajar. Kau di den di kau. Korban 27 hari kau kena. Jauh ya serang tunjuk hari kau. Serang tunjuk aja jauh ya tu nina. Tengok. Jauh itu. Nah, ini namanya tidak berkorban. Ini namanya adalah orang yang membuat musaji bagi cek pasar untuk kita terkenal oleh musaji dibuat dengan uang tetapi gara jalan sudah. Awak bayi badai, awak bayi bayi ya, tapi pitanah nanda nanda pe. Kami sebagai pakiah itulah makanan kami patangnya pagi itu. Bayi bayi ya, dibalik dengan keburukan. Karena itulah membahagiakan hati kami. Tuhan para ulama, para pakiah, para imam kati, nama-nama ilmu. Makin dicecar, makin difitnah, makin indah-indahan, makin disayang oleh Tuhan, makin melejitnya bayar ekonominya, bayar kehidupannya, rumah tangganya makin enak. Kenapa? Karena itu tahu rahasianya. Orang yang amuh meska atau memburuan atau mengunjangan atau memfitnah, nyonda sadar bahwa des langsung online atau kepada kamu guru bahasa Inggris, oh dikinali. Online ku adalah langsung waktu aku kunjung tu jenye ya teh ya lo waktu aku kunjung tu langsung pahlawan ditransfer ke jibu yong lo ko jibu yong apa kunjungannya begitu aku kunjung tu aku tu ke jibu yong pandai ya nak dorang jibu yong ayo nak naik jibu yong tu
Hati-hati awak di sana ambo yang Allah mengaji kau. Arti kata Allah mengaji dalam memampaikan surga kau. Ambo nak lo menyesal lo. Bagus saya nombor dia 7 tahunku. Tak lo bahas tu dok. Mungkin yang tak tahu ni. Kalau lah tahu ya bagus tak 7 tahunku. Mungkin yang nak mau ngerajuan. Nyo lah yang tahu ni dah ngai. Kau surga tiok kami. Tapi yang tak mau ngerajuan untuk aku. Itulah nasi ilmu dia tu. Katialah mungkin lah dijanjikan Tuhan dari dunia dia tu. Balai. Cuma kita tetap mendoakan yo supaya elok di jalan reta. La ilaha. Selesai. Nan kadwo itu apa yang harus kita banyak. Walitukabbirullah dan hendaklah engkau membesarkan Allah. Ai gayo ajiku kita batakabi 7 hari atau 3 hari. 3 itu apa? 3 itu nak bahasa Inggris itu asnawati 3 hari. 3 itu indak bahasa Inggris, indak bahasa Indonesia, indak bahasa Malaysia. Bahasa mana ni 3 itu? Anda tu 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 ambo macam tante. Bila awak akan jadi profesor lain. Jadi tiga hari tio sudah sembahyang, tio sudah sembahyang atau kasembahyang kita bertakbir. Allahu akbar. Kenapa Allah bertiga kali ini kue waktu itu tunggu? Karena inilah kita mengingat sejarah waktu pisau lakek dibeli Ismail. Waktu ditukar dengan kambing kaji Ibrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dijauh dia anak Ismail di belakang. La Allah la ilaha illallah wallahu akbar. Kece Ismail. Dijauh di seluruh malaikat sisi langit dan sisi bumi. Allahu akbar walillahilham. Waktu itu yang menangis bukan Ibrahim saja, seluruh malaikat menyucurkan air matanya karena saking hebatnya, yakinnya dan percaya dirinya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala sampai anak surang si mato wayang dipotong. Awak kau gang anak awak. Coba biaci. Nak talok dah. Kalau nak talok berkorban sikoi kami. Sampo kan ditukar di Tuhan mande. Ditukar di Tuhan jokam, jokam biang atau kibas. Awak kau nak talok dah. Mani anak ado limo. Dah biasa besar. Anak muah dah sama korban. Jan jawab mani, dan korban dan lah cukui. Tidak ada kata-kata korban cukup. Dan lah cukui mau nak takkan lah dia. Dia tolku masuk awak apa-apa dikir dulu meh. Elo ban muah mau apa angai tekan nah dia korban aja lah. Nak do kecek tu nak mani nak. Kalau ada rasa ki kita akan berkorban. Ambo jo ambo akan melangkah untuk lebih baik lagi. Kalau bisa ini bu yo kita berkorban tiap tahun, bisa ke Baitullah tiap tahun, bisa lo menjadikan anak-anak kita ke berkorban tarwi, bisa lo menjadikan anak kita ke tanah suci. Kalau indak jadi haji wa sabuang jadi ayah haji. Baik paham mani tau. Dan nane haji mani, ha, anak mani ni haji. Ah, ha, berarti mani amak haji. Yo kalau li haji sadoalah eh. Kalau seorang nya itu amak si bisa ni tapi kan. Tapi kalau anak mani lah nane haji sadoalah eh ummil haji. Artinya indua urang-urang haji. Nya banyak. Kalau seorang ni haji anak mani ya jadi ummil haji lah. Sabo indua sando eh jadi kan. Tapi kalau sarolah eh anak waktu ke Mekah jadi ummil haji. Ambo punya anak-anak. Ambo pengen menjadikan abaul ulama. Ambo ingin menjadi aba ulama, ayah ulama. Ambo akan jadikan anak ambo tu kali anak-anak menjadi ulama. Baru mau jadi ayah ulama. Kok seorang dia lu ni tak? Kode ambo bagaimana dia dia sama leh orang? Ah seorang menjadi umpu jadi jadi apa ulama? Ya ambo dia seorang anak dia umpu satu ini. Lah terakhir karena waktu ini sampai ini habis, yang terakhir sekali ambo sampaikan. Selesai kita melaksanakan Idul Adha ini, mari kita terjemahkan dalam kehidupan. Ibrahim anak ayah Nabi itu mencerita Allah. Ismail ango edilane demi taek kepada ibu dan ba. Biar putu yang model nasain dua dan sana. Eh menangilah kalian segala dan melawan kain dua kalian. Bapa pakai kalian tembuku di subuh ada biar kau. Kalau kareh, harus kareh. Indua dilawan kecuali mau dia ambo melawan kain dua oh itu kecil no problem kanu kecil umur yang 3 tahun sekarang gua pacar gue ini juga yang aja tentu nana nana awang kan nana pat nyoba lagi nana gua yo kalau laki laki ya yo DJ walau kurang dona kakak abis lah bang pun tak baru so tapi awal apa lana awal apa cucu kadang kadang awal laki nama dulu laki baru kena ayo kenal lah 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 laki lu cila
macam lihat awak kalau punya meninggal induk tau. Ah, mungkin beko kita bisa masalahkan induk awak Allah. Induk awak lah meninggal tau. Tu mau dia tetap biang tunggu induk. Tunggu serangkan main induk. Kami serangkan ingin. Sama-sama kita serangkan tu kepada Allah Ta'ala. Lihat doa pada seki tu. Ah, manyo anak bagi ingin dulu main induk. Induk awak bagi ingin. Dah semayang dulu dah. Semayang. Oh, itu sikok jadi apa lupa mah. Kau ni kau buat nak. Sudah semayang awak lagi. Jumpa lain kita yang tidur. Dia awak nak sudah semayang baru macam ini. Nanti habis. Kau kita amalkan kaji tadi eh. Iyo sayang awak kaya jundu awak. Kau iyo sayang awak kaya awak. Iyo sayang awak kaya jundu awak. Kan tak bangga tu lah. Tu model dah sana. Li sayang awak kaya jundu awak. Ayy. Berarti kau bagus. Li sayang awak kaya awak. Ayy. Kalau lain kau kita amalkan. Seputar solat lagi, solat Idul Adha, kaum muslimin yang hormati, dimulai dengan usalli atau takbir, usalli je takbir mungkin sebagian, usalli sunat Idul Adha, raka'ataini ma'muman, tak pakai adaan dong, lillahi ta'ala, lah okey dong, lah paham, sudah tu, jangan baca fatihah. Bacalah kau wajah tu kau waktu silakan kau dah ha. Baca Allahu Akbar baru dibaca subhanallahi. Jangan subhanallahi dulu mani salah kan? Allah kau terkenal kau. Tapi pertama kau dah berkata Allahu Akbar. Ha, bacalah wajah tu kau apa-apa yang melihat aku ya. Ha, sudah tu baru Allahu Akbar. Baru baca subhanallahi ya. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau awak ingin jadi imam, cara metodenya ambo jangan nyolong jadi imam dulu tahu kulis waktu baca pula. Tengah cara ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau ni baik Akbar. Allahu Akbar. Kena ada lupa-lupa. Wah, patamu salah aku baranya. Kalau boleh kau masalah, kau dia baca betul. Salah kali tu kalau apa ada sana le pak itu tengah nampak lah kau salah nak bawa salah kau apa aje buat ni nampak dah umur lah 72 dah nama aje pada kayak oyo loh yeah. Jika lah awak nak tunggu, kau nak mula tunggu. Kalau orang tua tu, ada makfuan gue. Sana baca di rumah tu menjadi gue di rumah lu welehin. Batu dia nyok lagi gira cukup lah. Dimaafkan deh Allah subhanahu. Sudah tu tunggu. Tak kabin apa tamu tujuh. Tak kabin akan woli. Limo wajib mendengar khutbah beko lah sudah. Lah sudah kita memandangkan macam. Menudangkan khutbah. Dia mengecek. Siapa yang mengecek macam. Batal lah sholatnya. Kan yang cak awak semayang semua tu nak. Tahu deh awak alah masa. Sembahyang sembahyang tu, nanti akan kita kaji dalam perwiritan sembahyanglah sembahyang. Kita mau cukup sedemikian saja. Silakan kita siap-siap. Ada nol PO2 nak? Ada PO2? Kita sama-sama salat Idul Adha. Hari pas dalam jadual kita. Kita jam 9 lah clear lah tiba rumah masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena hilang gayu lebih liat. Mungkin gayu patang kau tidak sempat minta maaf risiko. Karena kau sedang di luar kota. Maka hari kini kau lah ambo japui. Sajak dia gayu sejak tahun dulu sampai kini. Kau ada yang tidak berkenan. Salah langkah, salah caliat, salah dangan, salah pandang, salah sabui, salah sangko. Sama-sama kita habis kini. Tak ambo je dong. Selalu kita berusaha risiko. Bahasa pakai kita maaf biasa dengan Allah. Dan rusak kini menyakit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.